Shalom saudara sekalian, pernahkah Anda melihat sebuah serangan badai yang sangat besar? Dan mungkin Anda melihat dalam video atau tayangan itu bahwa badai itu bisa merobohkan pohon-pohon, bisa merobohkan bangunan-bangunan, dan bahkan membuat kaki manusia itu menjadi goyah karena dia ketakutan atau mungkin karena dia tertiup angin dan yang lain sebagainya. Mazmur pasal 121 ini merupakan sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh pemazmur. Dari mana akan datang pertolonganku? Dia berkata, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya selalu baik. Kadang masalah, kadang pergumulan akan datang. Tetapi Tuhan akan menjaga saudara, agar Anda tidak jatuh, agar Anda tidak celaka karena masalah tersebut. Dengan kata lain, sebagai orang percaya kepada Tuhan, itu tidak mengatakan bahwa kita bebas dari segala macam masalah. Tetapi sebagai orang percaya, ketika Anda harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidupmu, apapun bentuknya, imanmu tidak akan goyah, kakimu tidak akan goyah. Engkau akan terus berdiri di dalam firman Tuhan dan menghadapi masalah tersebut dan mengalahkan masalah tersebut, kau membawa kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saudara sekalian. Dikatakan bahwa matahari gak akan menyakiti kita, bulan gak akan menyakiti kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga kita. Saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ketika Anda menghadapi pergumulan, masalah, tantangan apapun, berdoa agar Anda tidak goyah, tidak jatuh, sebab penjagamu adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati.